Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Adik Khamas. Ini dia. Hadi juga bersama dengan bapanya, Cik Rosdi. Dan Cik, kita hari ini macam Khamas ni, sebelum ini pernah juga adanya lagu suasana hari ini dengan versi Melayu keseluruhannya. Ya, dalam versi Melayu. Dan tahun ini keluar dengan versi Thailand mula. Ya, yang mendapat sambutan. Boom! Tiba-tiba. Jadi kita nak tanya kan, Cik Rosdi, boleh tak kalau kita boleh tanya pada Khamas dari segi asalnya, dari kecil bila dia mula menyanyi dan dibesarkan di mana, sekolah di mana? Silakan Cik Rosdi. Okey, mak tang rai kan ko tang wa mat leum long pheng tae yut tha lai. Tahun P4 ครับ ผม. Dah jam 4 dia start belajar menyanyi. And then แล้วก็ หลังจากนั้น ก็ ไป แข่ง รายการ The Voice Kids ตอน อายุ เท่า ไหร่ ประมาณ P5 P4 P5 dan dah 5 masa 10 tahun dia pergi first season The Voice Kid di Thailand dan mendapat top 5 untuk yang 5 yang terbaik untuk program tersebut yang sebelumnya kita lihat tadi dan membesar di mana? Membesar di Sungai Golok. Dan kalau anda lihat sebenarnya untuk kerana itulah bapanya fasih berbahasa Melayu sebab memang berniaga di sana kan. Jadi macam ni tahu sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Boleh tak? Pun dah mai. Sikit-sikit. Okey, baik. Kalau tengok daripada versi yang Thailand, macam mana boleh tiba-tiba ada idea untuk keluarkan dengan versi Thailand ni? Sebab macam ni, sebab di selatan Thailand, kebanyakan rakyat wilayah selatan semua tengok channel 1, channel 2, channel 3. So suasana hari raya di TV Thailand sangat kurang, tak ada. So semua akan bila masuk mode hari raya, akan pergi tengok TV Malaysia. So, saya pun cakap dengan anak, so baik kita try ubah lagu dalam version Thai. So, sangat dapat sambutan daripada penduduk Thailand. Okey, kehidupan Khamas, boleh tanya. Sebelum ini, sebelum jadi artis, sebelum dikenali. Sekarang ni, lepas dia masuk The Voice dan kemudian keluar pula dengan versi lagu dalam versi Thailand ni. Bagaimana impact pada dia? Setelah dia bertanding dalam The Voice Kids season yang lepas, memang dia terkenal kat Thailand. Ramai fan club dia, dalam fan page dia, Khamas The Voice Kids pun ada. Just search to Google, type Khamas The Voice Kids akan keluar. So ramai peminat-peminatnya. Boleh tanya juga pada Khamas. Daripada dia sendiri, macam mana dia melihat macam impak tu? Macam tiba-tiba dia jadi popular. Cuba tanya dia macam mana. Mat mifan rasa macam pada dalam การ tolong rap ที่ดี แล้วก็ มี fan club ที่ มา ชื่น ชม มัน ก็รู้สึกยินดีมากครับผม ที่แบบว่ามีคนตอบรับอย่างนี้ เพราะอยากจะทำเพลงนี้อยู่แล้ว เป็นเพลงภาษาไทย เพราะตอนแรกเป็นภาษามะเร็งไง ก็อยากจะทำให้แปลภาษาให้คนอื่นได้รู้ว่าเป็นยังไง รู้สึกยินดี sebab bagi dia bila dia The Voice Kid dia ramai kawan-kawan Thailand sebelah atas. So ramai Thailand akan tanya hari raya tu apa. Betul tak? So kita nak cerita ke dia pun dia orang sana tak faham. Dengan lagu version Thai ni kita ada 5 perkataan bahasa Melayu. So like Ramadan, Syawal, maaf, salam, ketupat, rendang, wajib dodol. So benda ni kita boleh maknanya Syawal itu bulan kita hari raya selepas kita berpuasa dan bulan Ramadan. Dan kita salam macam kita berminta maaf lah. So kawan-kawan di Thailand semua dah faham dah sekarang. Kerana untuk makluman dalam pertandingan The Voice Kids tu mana Khamas merupakan peserta musim yang satu-satunya. Satu-satu saja. Nampak. Okey, dan bagi ucapan untuk ucapan dalam bahasa Thailand sama hari raya kepada peminat-peminat silakan. Bagi bahasa Melayu tak? Bagi dua-dua boleh. Mat wei phorn ta sa. Bahasa gap bahasa asal Thai atau bahasa Melayu. Okey. Nampak saya jawab. ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดขอสมปรารถนาแล้วก็มีความสุขกับวันรายย่อยที่จะมาถึงนี้นะครับโอเคเอาภาษามาเลยต่อAssalamualaikum. Saya Khamas. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri pada seluruh rakyat Malaysia 1 Syawal. Dan tak lupa my family saya di Malaysia Tan Sri Muhammad Zaman Khan. Semoga persahabatan kita akan terus berkekalan. Maaf zahir dan batin. Allah comel. So saya tengah tengok macam tekan sebut satu persatu. Dan semoga sukses selalu dan selepas ini kita akan beri alam kepada Semasa Sembilan dan jangan lupa tengok Facebook semuanya untuk Khamas The Voice. So dalam YouTube kita just type Khamas KHAMAS. And then The Voice Kid. Okey, itu dia caranya. Baik, kita nak teruskan dengan berita semasa dalam Semasa 9. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih.